mahasiswa S2, walaupun misalnya bubur kacang ijonya terbuat dari bukan kacang ijo tapi dari bahan apa gitu. Ya kan? Itu bisa aja, tetapi kan harus ada narasinya, dan narasi itu yang disebut tesis. Karena di dunia bisnis pun tetap membutuhkan yang namanya dokumen, yang namanya narasi. Karya itu dibuat dasarnya apa, teorinya apa, kan nggak tiba-tiba jatuh dari langit nih. Kalau Permendikbud yang ini kan kayak jatuh dari langit nih, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba skripsi dihapus, ya kan? Itu yang tanda tanya besar. Artinya kita bukan kita menolak ya, tapi kan kita butuh penjelasan akademis dari pihak pemerintah untuk menjelaskan apa dasarnya tiba-tiba skripsi tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Tesis tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Disertasi tidak lagi menjadi, itu dasarnya apa. Dan itu yang sama sekali kita belum pernah dengar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.